Pemirsa, Road to Kilau Raya MNC TV kembali hadir dan menghibur warga Jember, Jawa Timur malam tadi. Konser musik ini menampilkan sederet artis dangdut papan atas. Hiburan untuk rakyat kembali disuguhkan MNC TV melalui panggung musik spektakuler bertema Road to Kilau Raya di Jember Edu Garden, Jember, Jawa Timur, Jumat malam. Ribuan pengunjung larut dalam alunan musik dangdut di atas panggung yang dimeriahkan penampilan sederet artis dangdut papan atas seperti Inul Daratista dan Farel Prayoga yang diiringi aksi paskibra cilik. Acara yang merupakan program MNC TV ini telah sukses digelar sejak 2018, menggoyang berbagai kota di tanah air. Dan Jember menjadi kota pertama gelaran Road to Kilau Raya 2023. Wah, alhamdulillah, makin memajukan Jember dan juga membuat Jember itu tambah meriah. Apa ya, bisa mendongkrak UMKM di Jember juga. Menghibur nggak? Menghibur juga banget. Itu ya. Sip, mantap. Sebelumnya berbagai kegiatan digelar jelang Road to Kilau Raya Jember ini, dimulai dari lomba hias tumpeng, kirab budaya, dan pawai artis seperti Limbad yang diiringi komunitas mobil dan motor trail. Tahun 2023 dan kita senang sekali Jember dapat jadi tuan rumah. Antusias masyarakat luar biasa dan senang sekali karena MNC juga memberi kesempatan Jember sebagai tuan rumah konser Solawat Kebangsaan yang pertama. Dan ini adalah kesempatan emas masyarakat Jember. Selain menampilkan panggung spektakuler, sebanyak 200 lebih UMKM juga hadir memeriahkan acara Road to Kilau Raya Jember. Beragam produk UMKM dijual dengan harga terjangkau dan bisa dinikmati warga Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.